Halo Lena. Halo Mas. Lagi ngapain nih? Ya lagi duduk-duduk lah. Apain kok tantanya? BTW, Lena udah sarapan belum? Atau aku beliin? Biar saya saja yang belikan. Nggak usah, nanti ngerepotin. Oh nggak apa-apa Lena, nggak apa-apa. Bebas lo. Lena mau apa? Roti, kacang hijau, atau apa? Bebas, aku yang beliin. Makanya macam begitu kata warin Nona Lena, ya tidak level lah. Nona Lena tuh makannya pizza, spaghetti, salad. Enggak, Lena suka roti. Tuh, dia suka. Ya sudah, kalau begitu biar saya yang belikan. Tunggu di sini Nona Lena. Mas Beta. Iya, aja Lena. Kan berdua lebih asik. Kok jangan curang begitu dong. Ayo beli berdua. Kenapa kakak Beta kok mukanya gitu? Iya ini nih saat-saat yang paling berat begini nih Nona Lena. Saya tuh berat begitu meninggalkan. Nona Lena harus berpisah begini. Dalam harapku dan inginku kau ada di sana. Di setiap langkahku. Lena itu sempurna sekali. Kulitnya putih, wajahnya aduhai. Tidak ada yang kurang. Berdua kita jalin kasih dalam satu ikatan cinta. Tuhan tolong. Saya tidak terbayang jika kita menikah nanti dan punya anak begitu. Aduh, anak papa. Mau minum susu nih. Sebentar ya. Tuhan tolong. Jaga dirinya di sana. Gue mendici. Di sini kan mau. Indah diriku dan dirinya. Indah paroma. Sengaja mas. Aduh bapak ini mengganggu, saya sedang mimpi indah tadi tuh. Gak sengaja mas. Ya tidak apa-apa. Aduh mama. Nona Lena tuh. Nona Lena, kenapa? Eh, Mas Beta. Kayaknya motornya Lena mogok deh. Oh mogok. Oh kalau begitu kita dorong ke warung situ saja dulu. Oke. Oke. Ini mah bensinnya habis Nona Lena. Kenapa tadi tidak isi bensin sih? Tadi sebenarnya lewat pom. Tapi kan tanggung. Terus antrinya panjang. Jadi ya lanjut terus aja. Malah mogok. Oh begitu, ya sudahlah. Ya begini saja. Nona Lena pokoknya di motor saja nanti saya step pakai motor saya, oke? Okay? Enggak usah ngerepotin. Oh tidak apa-apa. Tidak ada yang repot untuk Nona Lena. Tenang saja, Nona Lena tinggal duduk manis, pokoknya nanti saya yang dorong, oke? Okay? Emang lagi enggak ada orderan? Oh, orderan bisa nanti-nanti saja. Yang penting kan Nona Lena bisa bekerja kembali begitu. Iya. Kasih ya. Ya dong. Nggak bisa juga motornya. Ah, bisa kok. Biasanya yang begini, sebentar ya. Kok Lena lama ya? Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Ya ilah Rul, kok baru tunggu Lena begitu saya sudah lelah. Saya ini tidak akan lelah menunggu Lena sampai menjadi pendamping hidup saya. Jangan mimpi lu. Benar dong. Nanti kami menikah, anak kami pasti lucu tuh. Mas Ruli. Nona Lena. Maaf ya lama. Lena kasih kan ngambil orderan. Iya, enggak apa-apa. Oh iya. Ini STNK sama kuncinya. Iya. Kasih ya udah dipinjemin. Oke deh. Oh iya, Nona Lena. Nona Lena punya motor tuh sudah saya isi bensin full. Makasih kakak Beta. Berapa? Tidak apa-apa. Tidak usah diganti. Beta ikhlas kok.
Sama-sama, Nona. Baik Lena. Banget. Waduh. Loh, kok helmnya lepas sih, Ren? Kacanya? Jatuh tadi. Oke. Bisa, Mbak. Nih, bila aja kembalinya, Mbak. Tapi lumayan. 50.000. Saya gede banget. Gitu ceritanya. Ya, kalau kayak gini, gua rugi dong. Kayak tidak apa-apa dong, Rul. Perempuan cantik mah bebas, tidak pernah salah dong.